Okay, assalamualaikum coach. Tahniah kerana berjaya memasuki semi final untuk Piala Emas Raja Raja. Dan kami peminat hijaukuning.com amat berbangga dengan kejayaan ini. Jadi boleh coach terangkan sedikit kontroversi yang telah berlaku sebelum ini dan bagaimana kita memahami perkara ini untuk dibawa kepada malam ini? Okay, untuk pengetahuan, kita beraksi dengan Pulau Pinang di peringkat sepuluh ini selama 300 minit. Maksudnya 90 minit di Alaskar. Kemudian second game di Pulau Pinang 90 minit. Kemudian game kita di 120 minit untuk game yang ketiga lah. Sepuluh hari yang ketiga lagi ya. Okey, coach, bagaimana coach melihat game pada malam ini memandangkan kita ada dua pusingan? Jadi bagaimanakah pendekatan yang dilakukan oleh coach untuk mengarungi perlawanan pertama yang agak penting di laman sendiri ini? Kita dah bersedia lah. Bagi saya dan anak buah saya sudah bersedia dari segi mental dan juga crowd. Maksudnya harapan kita supaya pemain dapat beraksi dengan cemerlang di hadapan penonton sendiri dan dengan kadar kesungguhan kemampuan yang ada pada pemain. Maksudnya kita nak kasih dia dapat penonton, kita bermain dengan 100%, kita bagi komitmen yang sepenuh untuk pasukan dan juga untuk diri. Okey, coach, dan akhir sekali kalau coach boleh berkongsi dengan kami bagaimanakah strategi yang akan coach gunakan pada malam ini? Adakah strategi menyerang pada awal permainan ataupun kita bertahan untuk mendapatkan rentak dahulu dan memegang perlawanan? Kerana sebelum-sebelum ini masalahnya adalah di bahagian tengah pasukan. Jadi bagaimanakah approach yang coach akan gunakan pada malam ini? Untuk malam ini, perlawanan sekolah ini kita bertemu belakang. Bagi saya kita bermain secara attacking. Maksudnya 60% kita attack dan 40% kita perlawanan. Maksudnya lebih kepada attacking. Disebabkan oleh kita nak cari jaringan untuk berkalan di belakang. Terima kasih coach. Saya akan jumpa coach lagi sebentar. Okey, terima kasih. Terima kasih.